Hai semua, para petani di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan salam tani kepada seluruh petani di Indonesia, kepada para pecinta tanaman, kepada para penghobi agribisnis dan penggiat pertanian lain. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua dari Sabang sampai Merauke akan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kemudahan dalam bertani, terhindar dari hama penyakit, dan tentunya bisa berpanen atau mendapatkan hasil panen yang berlimpah ruah. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Pari. Saya adalah salah satu penggiat pertanian dari Kabupaten Banyumas, ya, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan saya punya hobi menulis dan mencatat semua kegiatan-kegiatan saya yang berhubungan dengan pertanian dan menyimpan file-file tersebut dalam suatu folder. Kemudian sekitar 10 tahun yang lalu, file-file tersebut saya coba upload, saya coba bagikan kepada rekan-rekan petani dan pencinta tanaman di seluruh Indonesia melalui website saya atau blog saya, Gerbang Pertanian. Harapan saya waktu itu dengan adanya website tersebut, blog tersebut, bisa kita jadikan ajang silaturahmi, ajang komunikasi, dan bertukar pikiran tentang ilmu-ilmu pertanian. Dan ternyata blog saya tersebut mendapat respon positif dari teman-teman petani di seluruh Indonesia. Dan saya sangat bangga dengan hal tersebut, karena apa yang saya inginkan, apa yang saya tulis bisa bermanfaat bagi Anda semua. Alhamdulillah, Mas Parit juga pernah menyelesaikan menulis sebuah buku yang berjudul Bertani Anti Gagal. Buku yang setebal 650 halaman tersebut membahas tentang aspek-aspek penyebab kegagalan dalam bertani dan juga solusinya tentunya. Mas Parit bahas dari A sampai Z, ya, dari mulai ilmu tanah, cara tanam, pengolahan lahan, hama penyakit, panen sampai dengan pemasaran. Alhamdulillah, buku tersebut juga mendapatkan respon dari teman-teman petani dan penggiat pertanian. Dan sekarang setelah 10 tahun berjalan, ternyata zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang. Para petani membutuhkan sarana belajar atau komunikasi yang lebih canggih dari hanya sekedar sebuah tulisan, yaitu sebuah audiovisual atau dalam bentuk video. Oleh karena itu, dengan keterbatasan Mas Pari, keterbatasan masalah ilmu teknologi, Mas Pari akan mencoba membuat video-video, konten-konten pertanian dalam bentuk audiovisual, dan nantinya akan bertahap akan saya upload di channel saya ini. Harapan saya dengan adanya video tersebut, channel tersebut akan bisa memberikan atau menyambung tali silaturahmi kita, ya, antara saya dan para petani semua, antara saya dan para penggiat pertanian semua, untuk ajang diskusi, ajang tukar pikiran, dan untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Saya kira itu aja perkenalan dari saya, Mas Pari. Ya. Silakan Anda ikuti channel-channel saya, dan bila terasa atau dirasa sangat bermanfaat, silakan memberikan like, subscribe, dan komen. Dan tentunya akan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para petani semua. Jika Anda mau membagikan atau meng-share video-video saya kepada saudara Anda, kepada teman-teman Anda, atau kepada seluruh orang penggiat pertanian. Salam tani.